la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Bismillah majruha wa mursaha. Inna rabbi la ghafur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Bapak yang kompak, yakin enggak dengan janji Rasulullah? Bapak Ibu yakin enggak dengan janji Allah? Melihat tanda bila-bila sudah di dalam surga. Nah, kemudian pagi-pagi Rasulullah itu bertemu dengan Bilal. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, lima sabab dari surga." Bilal, kenapa kau mendahului aku masuk surga? Memangnya kenapa ya Rasul? Semalam aku berdiri, aku melihat tanda-mu sudah di dalam surga. Masuk duha waktu pagi, ya, waktu duha laksanakan sholat duha. Ya, kalau bisa dalam hidup ini jangan pernah putus sholat duha, karena setiap sholat sunnah yang kita lakukan itu memiliki fadhail, ya, ahkam, apa hikam, hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ketika ingin kita diangkat oleh Allah derajatnya, jangan putus sholat tahajud. Ketika ingin hati ini dibebaskan oleh Allah dari penyakit hati dan penyakit iman, jangan putus sholat tasbih. Ketika hajat kita ingin dikabulkan oleh Allah, jangan putus sholat hajat. Bahkan tidak pernah tersentuh dalam kemiskinan, jangan putus sholat duha. Allahumma tumkana rizki tuksana fa'anjil. Kalau sebuah rizki itu di atas, turunkan ya Allah. Kalau sebuah rizki itu masih jauh, dekatkan ya Allah.
Susu, ada juga kurma Mabrum, ada kurma Safawi, Kudri, dan lain sebagainya. Ya. Di tahunan Jumatnya itu, masjid Jumat. Ya, ini. Nah, ini yang baru berbaru, ya. Jadi masjid yang dimana pada waktu bagi para Rasulullah sedang salat selesai membangun masjid Kuba, hendak menuju ke masjid Nabawi. Nah, di pertengahan jalan ini Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat, ya, Jumat yang kali pertama di kota Madinah Al Munawwarah. Ya. Untuk mengingatkan kembali, ya. Nah, jadi kalau kita tahu sekarang bukan main indah dan cantiknya. Menaranya itu ada berapa? Emang itu enggak? Ya, Nabawi itu ada emas yang diletakkan di atas itu 200 kilogram. Itu hadiah dari Raja Fahad bin Abdul Aziz yang sudah wafat. Ya, kalau mau korek-korek itu enggak apa-apa, silakan. Kalau bisa, ya. Ya, apa? Menara? Ayo. Juga sudah dijelaskan bagaimana sejarah Masjid Kuba dan bagaimana kelebihan Masjid Kuba, yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Guru kita Ustaz Ulan Galawi, yang dimana mantabah harabi baytihi summa atal Masjid Kuba'a tasalla alaihi salatan ta'ala lahu agurhu umrahullah, maka akan mendapatkan pahala seperti orang berumrah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melaksanakan ibadah umrah yang kita tampil di Madinah Al-Munawwarah, menuntut ke Masjid Kuba, dan di Madinah Al-Munawwarah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga di Dairul Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah kita sudah berkunjung ke kebun kurma, di mana antusias bapak ibu padahal di kebun kurma tapi beli kartu. Pertama kita kebun kurma itu kebun kurma, tapi sekarang sudah terbalik. Terbalik ya, sekarang kita kebun kurma beli tak? Di dalam sejarah kita dengar dari guru-guru kita alim ulama karena terus ini adalah satu sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau langsung terjun ke perang melawan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti di dalam besok disampaikan di bis. Tadi bis 22 sudah kita mendengarkan sejarahnya, bis 21 juga sudah. Ya, tinggal kita niat ziarah ke Syuhada Uhud. Baik, bagi melihat oleh Allah, silakan mengikuti lapan salam yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Ahlul Diyar. Assalamualaikum. Ya Darul Qaumi Mu'minin. Assalamu alayka ya amman nabi sayyidina hamzah bin abdul muttalib wa ashab rasulillah. Assalamu alayka ya sayyid ash-shuhada. Assalamu alayka ya mus'ab bin umair. Assalamu alayka ya qaid al-muhtar. Ya man ahbata qadamaihi ala rima hatta atahul yaqin. Assalamu alaikum ya shuhada Uhud.
Allahumma ajzihim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma qfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana di bawah terik matahari ini ya Allah, di waktu duha ini ya Allah, di bawah Jabal Uhud ini ya Allah, hamba mohon padamu, hamba mohon padamu untuk ayah dan ibu kami yang sudah wafat, terangi sumber beliau dengan cahaya Al-Quran. Aman surga-Mu ya Allah, aman dari aman surga-Mu ya Allah, masuk ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesempatan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kau bimbing lisan kami ya Allah, detik-detik akhir hayat kami ya Allah, untuk dapat melafazkan kalimatul tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah di tempat yang terbaik kami meninggal dunia ya Allah, saat melakukan aktivitas amal soleh yang terbaik kami meninggal dunia ya Allah. Quran kami meninggal dunia dalam keadaan berjihad berjuang di jalan-Mu, kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan sholat kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Semua kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Mekah mereka berjumlah sekitar 3.000 pasukan, sedangkan Rasulullah hanya sekitar 1.000 pasukan saja, dan itu pun berkurang 300, jadi tinggal 700 pasukan yang ada. Kemudian setelah berada di sekitar Jabal Rumat itu, yang tadi yang banyak orang naik ke sana itu sebelah kiri kita, itu Jabal Rumat atau Jabal yang Ain Ain tadi ya, sebutkan.
itulah ditempatkan 50 pasukan pemanah yang sudah pandai menggunakan anak panah. Nah, setelah mereka naik ke arah sana, pesan Rasulullah, jangan kamu tinggalkan tempat ini seandainya kita meraih kemenangan. Jangan tinggalkan tempat ini seandainya kami terluka untuk membantu. Pasukan Rasulullah sudah campur dan sedang menuju ke Jabal Uhud, ada menuju ke kota Madinah. Berbeda di situ, yaitu paman bagi Rasulullah, sudah Hamzah bin Abdul Muttalib, mengambil jasad sudah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian diambil jantung dan hatinya, dia buat sisinya. Dia rasa bangun, dia rasakan dibuang lagi oleh Hindu. Ya, karena sakit hati Rasulullah pada saat perang Uhud ini, paman bagi Rasulullah, yaitu saya Hamzah bin Abdul Muttalib, dibunuh oleh malaikat Jibril pada kisah. Baik-baik-baik, selanjutnya kita akan menuju ke sebuah masjid di mana masjid ini adalah merupakan tempat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Rasulullah selalu menengadah minta kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya ke Mekah, karena selalu dapat ejekan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini. Muhammad juga sudah ada mengenai tapi tidak kok sama dengan tanah menghadap ke Baitul Maqdis yang karena di sana ada tembok ratapan di Yerusalem. Dan inilah 12 tahun ini ada juga baru perluasan masjid 12 tahun. Karena bahwa ketika kita itu di waktu sholat zuhur yang mengatakan di waktu sholat asar. Jadi yang dimana dua rekah sudah selesai, kemudian dan lanjutkan lagi yang rekah ketiga, disinilah Rasulullah menerima wahyu. Kalau 5 meter, juga kan saya balongkan. Jauh.